12 room dan kayaknya juga mantan. Dan up in the night sky, 'cause you know where to be seen. Never thought I'd be the one living for fantasy. Got me onto higher ground. I think I'm in. Udah sampai Korea. Welcome to Korea. Sampai Korea adalah cari wifi. Tadi ada kejadian lagi sebelum pengambilan koper ini. Jadi pas lagi di imigrasi tuh feeling aku udah gak enak, kayak kok lama banget ya, kok kayak gak dicap-cap, gak disuruh masuk. Terus tiba-tiba si orangnya bilang aku disuruh ikutin orang lagi, suruh masuk. Udah dapet. Terus habis itu ternyata aku masuk ke bagian, kalau kayak gitu apa? Imigrasi lagi ditanya gitu, yang pengen ke masalah handuk-handuk gitu ya. Oh, koper udah ya? Ah, udah. Ikan tenggiri ya. Enak deh. Di sini ada satu. Satu lagi. Halo Sashiachi. Ini daerah mana sih namanya? Gak tahu ya. Dingin, tapi dinginnya kayak dingin-dingin AC gitu. Seru, dingin-dingin seliwir. Dingin-dingin seliwir. Tuh, tetap ada mataharinya. Starbucks. Anak hilang. Gimana bumerangnya? Dia ketawa. 6. Terus ini kamar mandinya. Ada dari Biokos. Apa nih? Kayaknya makeup gitu isinya. Aduh duh, susah. Oh, ini buat besok nih, beauty class bareng sama blogger hits Sasiachi. Ih, apa nih? Oke. Okay. Wah, ada lipstick. You are in Seoul. Oh.
Ini kayaknya ini deh, lip balm. Oh, night cream deh. Okay. Halo, yay, akhirnya aku nyampe juga di kamar. Sekarang aku udah di Jeju Island, terus nginapnya di hotel Benikea. Sekarang waktunya istirahat, terus mau mandi juga abis ini. Pokoknya dua hari dari pas kita lagi mau naik pesawat, terus sekarang udah nyampe hotel karena belum sempat benar-benar istirahat. Seru banget, walaupun agak-agak drama dikit karena sempat aku ditahan di imigrasi karena kan sebelumnya emang visa aku sempat ditolak. Cuman alhamdulillah akhirnya semuanya lancar. Terus, oh ya, aku tuh pergi ke Korea itu juga bareng sama Caring. Jadi tim Caring by Biokos itu lagi bikin beautification surprise, ngadain kayak untuk pengguna setianya si Biokos itu, mereka bikin kayak jalan-jalan bareng ke Korea. Dan di sini aku sama Sasha juga sharing tentang gimana dunia sosial media kita, foto-foto kita, terus kalau Sasha lebih sharing ke makeup, kalau aku lebih sharing ke fashion. Jadi besok bakalan hektik banget juga, tapi pastinya seru, bakalan jalan-jalan ke Teddy Bear Museum. Jadi di sini udah ada kayak agendanya gitu besok ngapain. Jadi sebenarnya hari ini kayak kita harus datang kemana gitu, cuman karena udah kemalaman dan udah capek, jadi kita istirahat dulu karena besok pagi pokoknya jam 7:30 itu udah bangun untuk ada kayak beauty class dari Sasha. Pokoknya bakal seru banget nih. Halo, good morning. Sekarang masih jam 7:30 pagi, udah siap semuanya karena Sasha mau sharing beauty class tentang makeup, gimana caranya makeup 30 menit cepat tapi tetap cantik di musim Korea ini. Masih ngantuk banget sebenarnya, terus udah gitu lapar banget pengen makan. Cuman abis ini baru kita breakfast, terus abis itu pergi deh. Jadi nanti kita lihat lagi ya. Lagi liburan sekolah ya nih. Dede gemes lagi pada sekolah. Study trip. Study trip. Study tour. Kayak kita ya, lagi study tour. Karena kita gosong walaupun udah. Sekarang udah cepat. Wah, ada yang foto pre-wed. Museum Teddy Bear. Oh, aku juga suka banget sama Teddy Bear, terus seneng banget bisa ngeliat Teddy Bear. Bisa lihat gak sekarang? Sekarang mau berkumpul lagi sama
sama yang lain karena jam cuma satu jam di sini untuk foto-foto. Abis itu kita pindah tempat lagi. Abis ini lunch. Dingin banget di sini. Lihat tuh fotonya, niat banget kan sampai atas, bisa lihat tempatnya. Oh, bagus. Wow. See you. Tahu namanya apa, lupa soalnya susah. Jadi sekarang kita udah mau ke tempat air terjunnya. Tetap masih dingin, tenang aja. Masih dingin banget. Cuma bisa dilihat view-nya. Tetap ada matahari. Ya, cuman tetap berangin dan dingin. Tapi semoga tempatnya bagus sih. Iyalah ya, pasti bagus banget lah. Dan aku ganti coat karena tadi sebenarnya aku cuma pakai jaket kulit, sekarang aku ganti. Soalnya aku di rumah tuh punya banyak banget teddy bear. Jadi dulu emang dari SMA aku suka, dari SMA ya, dari SMP sih sebenarnya aku suka. Terus waktu zaman di Princess banyak banget yang sering aku ngasih teddy bear. Terus sekarang aku lagi di museum teddy bear. Udah sini, gue bantuin sini. Selesai makan.
balik hotel, bersih-bersih, mandi air hangat, tidur, karena besok bakalan hektik banget juga. Kayaknya besok akan ke Nami Island. Ini tempat makan yang tadi. Halo, good morning semuanya. Sekarang aku masih di Jeju Island dan sekarang aku mau berangkat ke airport, balik lagi ke Gimpo Airport karena kita bakalan balik ke Seoul. Hari ini mau ke Nami Island. Jadi by Hotel Benikea Hotel Jeju. Karena hari ini akan ke Monsorak juga, aku belum pernah semuanya. Jadi aku benar-benar semangat setiap hari buat jalan-jalan. Udah dimasukin koper-kopernya. Jadi see you nanti di Nam Island. Kucingnya gendut. Ntar dia nerekam gue lagi. Kucing dari Korea, gendut. Bulet. Hai, aku lagi di airport. Masih di Gimpo Airport. Lagi menunggu flight selanjutnya ke kota Seoul. Tadi salah, aku sekarang pokoknya di Jeju Airport menuju Gimpo, jadi bukan dari Gimpo, salah ternyata. Sekarang itu aku di Jeju terus menuju ke Gimpo Airport. Ngantuk banget karena tadi pagi aku bangun. Sasha lagi foto-foto sama Ibu. Sekarang udah sampai di Gimana sih makannya? Itu slop ayamnya. Terus dibuka. Waduh. Nanti keluar nasinya di situ. Ada bubur. Bubur apa nasi? Nasi telah menjadi bubur. Oke, nanti kita update lagi ya. Di sini kita mau ke Book Chan Hana Village dan ke Namsan Tower. Udah lihat kan jalanannya gimana? Tadi sebelum aku berangkat ke sini, kayak muka aku kan sempet kayak pada pengen lihat patungnya berminyak dikit, karena di dalam bus tuh keringetan gitu. Terus pas tadi di dalam kapal feri, aku touch up pakai ini. Sekarang mau touch up lagi. Karena kayaknya hidungku sudah mulai memerah. Aku tuh paling senang kalau misalnya touch up itu di bagian hidung aja. Karena yang di bagian pipinya gak terlalu kering. Sama di bawah mata. Hanya drop handle-nya. Aku pakai caring yang ini. Opa, abis ini mau kemana? Apa? Abis ini mau kemana? Kita ke Ansel Tower. Yang ada gembok-gemboknya itu ya? Ya, gembok cinta. Terus abis itu bukannya kayak jalan yang gang-gang rumah penduduk, apa namanya? Namsan Pulk Village. Oke, abis itu kita mau ke situ. Abis dari dua tempat itu, kita bakalan pergi ke Nami Island. Dan perjalanannya kayaknya cukup lama ya, kayak 2 jaman gitu. Terus udah saya makan, udah kenyang, makan ayam tapi kuahnya sup ginseng gitu, terus enak sih. Mas Sudar, hai. Dingin tapi udaranya lebih enak ya di sini. Udaranya lebih enak di sini sih daripada di Jeju, karena kalau misalnya di Jeju tuh kayaknya terlalu dingin. Ada.
kita udah di Namsan Tower. Apa? And Soul Tower. Jadi ini yang pakai gembok-gembok gitu ya, Syah. Gembok siapa? Konon katanya kenapa sih? Konon katanya kalau misalnya apa orang pacaran ya, terus kesini atau yang udah nikah kesini, gembok namanya katanya kayak bakalan long last forever. Tapi enggak juga deh. Hanya mitos. Jadi kita beli gemboknya dulu di sini. Beli gemboknya. Terus tuh udah deh di kunci. Kita tulis namanya. Iya, tulis nama cowoknya. Nama aku dan nama idol favoritku. In the moonlight is all I wanna see. Look up in the night sky, cause you know where to be seen. Never thought I'd be the one living for fantasy. Got me onto higher ground, I think I'm in too deep. When you heard me calling for you, already given up on someone that you love, someone that you love, someone that you love. Like you don't know me, cause you got too much going on for someone that you love, someone that you love, someone that you love.